Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, setelah berapa lama kita orang tak upload video, this time kita orang berminat untuk share dengan korang bagaimana nak buat gambar kat Instagram korang tu nampak lebih cantik dan lebih menarik. Kita orang akan ajar korang cara untuk edit sebelum post supaya gambar lebih tak overexposed, korang punya gambar lebih sharp dan sebagainya lah. So, sebelum kita teruskan, kita lain dulu intro ini. Kembali lagi kita dalam video ini. Jadi macam mana yang saya cakapkan tadi, saya akan ajar korang semua macam mana nak edit korang punya gambar sebelum korang post dekat Instagram supaya gambar korang akan nampak lebih jelas, tak adalah nampak macam blur, nampak lebih exposure dia maintain, tak ada overexpose dan kurang sebagainya. Dan saya akan tunjukkan juga macam mana cara untuk nampakkan korang punya gambar lebih sharp, color accuracy dia lebih baik dan sebagainya lah. Sebelum saya teruskan kepada editing, saya nak cakap sikit berkenaan dengan gambar yang korang tangkap. Actually gambar biasanya kalau kita nak buka Instagram atau kat mana-mana, kita akan nak gambar kita tak nampak cantik lah kan. So it's better for us untuk kita tangkap gambar kita sebaik mungkin. Kalau boleh tolong make sure gambar kita cukup cahaya, tak adalah overexposed. Tak kisahlah gambar tu sama ada pemandangan ke, gambar tu portrait ke, scenery ke dan sebagainya. Yang paling penting ialah cara bagaimana korang tengok gambar, korang menggunakan komposisi apa, leading line ke, framing ke dan banyak lagi. Yang paling penting sekali, lepas korang tengok gambar tu, korang boleh pilih sama ada korang nak edit dulu dekat apps yang kita orang showkan lah sebelum video sebelum ni, iaitu sama ada korang edit gunakan Adobe Lightroom ataupun korang boleh edit menggunakan Snapseed. Korang boleh pilih lah salah satu mana yang sesuai dengan korang punya cara. Korang boleh edit, boleh add text, boleh adjust dia punya color grade, color accuracy dan sebagainya lah. So kita teruskan kepada editing di Instagram. Buka dulu, open lah Instagram korang tu. Open Instagram korang. So macam biasa, korang akan nampak feeds korang macam mana, home korang macam mana. Pilih gambar yang korang nak post tu. Contoh, pilih salah satu gambar, contoh korang yang korang dah edit lah, sama ada yang korang edit gunakan Adobe ataupun Snapseed. Korang kena make sure kan gambar korang tu, kalau contohnya gambar tu adalah size square, then make sure gambar tu biar full. Kan ada ada button kat bawah sebelah kiri tu, just tekan nanti dia akan full lah gambar tu, supaya gambar korang tak adalah di crop dan sebagainya. Lepas tu tekan next. Bila dah tekan next, korang pergi dekat, tak payah usik apa-apa dekat filter ni, dekat filter ni biar je, pergi dekat edit, then pergi dekat brightness. Masa dekat brightness ni, korang kena tengok depends pada gambar korang lah macam mana. Kalau gambar korang dah cukup cahaya, then tak perlu nak tambah sangat exposure atau brightness ni tinggi sangat, cuma add sikit sahaja sebab ianya penting. Ok, contoh macam gambar ni, tambah sikit je brightness. Lepas tu kita tambah sikit contrast. Tengok kepada keadaan lah. Kalau contoh gambar tu gelap sangat, then kuranglah contrast. Kalau terang sangat, tambah contrast sikit. Lepas tu bila dah habis, actually biasanya macam saya sendiri, sebelum gambar yang saya post kat Instagram, saya akan kurang untuk usik macam structure, warmth, fade dan sebagainya lah. Kecuali bila perlu sahaja, macam highlight ni kita boleh pilih lah sama ada kita nak turunkan. Highlight ni actually dia functionable sebab bila mana korang pandai untuk edit gambar atau adjust highlight ni, korang gambar korang akan nampak lebih fokus dekat subjek yang korang nak fokus dalam gambar korang. So in this picture, saya pilih untuk kurangkan highlight. Shadows ni kena depends juga, tengok kepada keadaan. Macam korang nak gambar korang terang dekat subjek, fokus pada subjek macam gambar portrait, then korang kena naikkan lah korang punya shadow. Dan kalau nak gelap, korang kurangkan korang punya shadow. Lepas tu paling penting, yang saya akan buat pada setiap gambar, mostly saya akan letak vignette ni, walaupun tak banyak, at least dalam 30, depends pada gambar. Kalau gambar tu memang dah gelap, then cuma add sikit saja. Kalau gambar tu terang, add lebih kurang dalam 30 ke 50 macam tu lah, depends kepada gambar. Last kali korang kena tambah
korang punya sharpen. Sharpen ni actually macam dekat Lightroom tu kita tambah clarity atau kita tambah texture. So lebih kurang macam itulah. Kita maknanya kalau korang dah naikkan atau dah edit texture atau clarity dekat Lightroom, then tambah sikit je dekat gambar korang nak post kat Instagram ni supaya nampak lebih sharp sikit. Sebab biasanya kalau gambar yang nak post kat Instagram ni, diorang yang saya perasan lah, kualiti gambar akan kurang sikit. So kita perlu untuk naikkan balik macam tu lebih kurang. Naikkan sikit je, tak perlu banyak, sebab nanti kalau korang naikkan sangat, nanti akan nampak dia punya structure korang punya subjek atau korang punya gambar tu akan nampak lebih dehaze atau banyak sangat clarity. So for this photo, I think it should be okay. Then korang boleh post, write caption, teks apa yang korang nak lah. So untuk video kali ni, itu sahaja. Saya gembira dapat berkongsi dengan korang. Dapat jumpa dengan korang lagi untuk video kali ni, walaupun dah lama setelah PKP MCO yang dilanjutkan lagi. Kita orang dah lama tak buat video. Kita orang minta maaf sebab kita orang kekangan masa. So insyaAllah, jumpa pada next video. Jangan lupa like, share dan subscribe kalau korang rasa video kita orang kali ni bermanfaat untuk korang semua. Thumbs up. Assalamualaikum.